Menurut hasil pantauan hari ini, ada Satreskrim Polres Muaro Jambi dan unit Treskrim Polsek Jaluko mengamankan pelaku pembacokan terhadap dua kakak beradik nih. Wah, di kawasan Jaluko, pelaku ialah tetanggonyo dewek nih lur. Waduh, karena permasalahan sepele. Nah, kayak mana permasalahannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Inilah pelaku DA 18 tahun yang berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi dan Unit Reskrim Jaluko. DA merupakan pelaku yang membacok MA 22 tahun di kawasan Desa Penyengat Olak Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi pada Minggu, 11 September 2022 lalu sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Korbannya ialah MA dan ASM yang merupakan kakak beradik. Bersama-sama menemui DA di mana sebelumnya antara korban dengan pelaku telah berkomunikasi via WhatsApp dan sepakat bertemu di TKP. Sebelumnya diketahui antara pelaku dan korban terlibat perselisihan sehingga terjadi insiden tersebut. Diketahui setelah bertemu di tempat kejadian, pelaku DA langsung menganiaya MA dengan memakai celurit hingga membuat luka robek pada bagian perut. Sementara korban AM terluka di bagian kaki kiri yang terinjak celurit pelaku ketika hendak menolong korban MA yang merupakan adiknya. Korban MA langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong lagi. Pak, karena kan kejadian baru semalam, makanya masih terus kita dalami lebih lanjut lagi, Pak. Pelakunya lebih dari satu orang? Sampai saat ini baru terduga satu orang, Pak. Masih terus kita kembangkan apakah ada pihak lain yang terlibat atau tidak. Ada saksi yang diperiksa sekarang? Untuk saksi, ada beberapa yang lagi kita periksa. Akan tetapi lagi kita kumpulkan beberapa keterangan untuk membangun bagaimana terjadinya kejadian semalam itu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan satu buah parang dengan panjang 30 cm dan satu buah celurit. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.